Baiklah, terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saringan awal, kesihatan amat penting bagi memastikan tahap kesihatan seseorang individu dan sikap ambil mudah masyarakat mengenai pemeriksaan kesihatan kadangkala mengundang duka. Menyedari tahap kesedaran yang masih rendah sehingga mencecah 60%, Jabatan Kesihatan Negeri menganjurkan program Komuniti Sihat Perkasa Negara, KOSPEN, melalui Jom Sarapan. Program ini telah memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai kepentingan saringan awal kesihatan. Diorang rasa dengan selesa dan senang hati untuk buat pemeriksaan. Di samping itu, kita bagi dia minum percuma supaya dia lebih rapat dengan kita. So, bila dia dah rapat dengan kita, kita akan lagi mudah untuk menjalankan saringan ke rumah-rumah lepas ni. Saya rasa seronok dan saya dah pakat dengan doktor tadi, kita nak buat lagi. Dan mungkin program ini ada jelajah untuk negeri Selangor kita buat program ini. Jadi sekarang ini saya tengok rakyat sebenarnya nak bersama dengan kita. Jadi cara kaedah santai begini lebih seronok, lebih mesra rakyat. Program Turun Padang seperti ini antara lain memudahkan masyarakat setempat terutamanya di pedalaman mengetahui tahap kesihatan masing-masing. Seronok dan semua ada dapat manfaat semualah. Boleh makan, boleh cek kesihatan kan. Apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan kan. Apek bekerja sama lah. Mana yang sihat-sihat tu sama sihat. Mana yang baik sama baik. Mana sakit tu boleh tahu sakit ya, ada tak sakit, macam tu lah. Rawatan secara percuma ini anjuran Jabatan Kesihatan Negeri turut mengunjungi 6 rumah penduduk yang mempunyai masalah kesihatan dan program seumpama akan diteruskan pada masa akan datang. Lebih 100 pesakit buah pinggang bakal mendapat manfaat dengan penyerahan 6 mesin hemodialisis kepada Yayasan Islam Darul Ihsan. Sumbangan wakaf Selangor muamalat itu bernilai RM241,680 bakal diletakkan masing-masing di pusat dialisis Masjid Agama Islam Selangor, Cawangan Shah Alam dan juga Cawangan Sungai Besar. Sumbangan disampaikan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bersama Wakaf Selangor Muamalat Tan Sri Dr. Abdul Rahman Arsyad di Pusat Dialisis MAIS Cawangan Shah Alam. Sumbangan julung kali ini bagi membantu serta meringankan beban pesakit terutamanya yang berpendapatan rendah. Ini menunjukkan bahawa keperluan itu luas dan dia merisaukan. Kerana merisaukan oleh kerana yang mengidap penyakit yang memerlukan dialisis bukan terdapat dalam bandar semata-mata, maka paling luas di luar bandar. Malangnya di luar bandar, klinik untuk bantu mereka tidak banyak. Jadi terpaksa mereka bergantung kepada sumbangan yang rupa lain. Maka itulah rasakan bahawa bank dalam kuasa Selangor Muamalat ini rasa perlu sekali melibatkan pemberian dari sini kepada yang memerlukan. Sementara itu, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Islam Darul Ihsan, Nur Muhammad Razali Abdullah, yakin sumbangan ini memberi keselesaan kepada pesakit yang menjalani rawatan mencuci buah pinggang secara berjadual. Setakat ini saja laporan dari Selangor Lela. Teruskan dengan perkembangan lain N5.